Sebagai Ultraman ya, saya dari Dapil 2 Jawa Tengah, dari Partai Pengayom, pelindung yaitu pohon beringin yang besar, yaitu Partai Golkar. Jadi harapan saya selama ini berjuang sendiri dalam lembaga bantuan hukum, ya, untuk membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dalam penegakan hukum, karena sulitnya mereka mencari keadilan di negeri ini. Maka dari itu, kita membuat lembaga bantuan hukum. Kita sudah membantu 860 orang, semuanya gratis. Ya, harapan saya di DPR ini, saya bisa menjadikan itu role model bagi seluruh Indonesia. Selama ini, itu baru terjadi di Jepara, di daerah saya. Kenapa? Keterbatasan fisik dan kemampuan finansial saya. Jadi, tadi pagi kan saya jadi Ultraman. Pas mau masuk, kan nggak boleh. Terus saya ganti baju normal. Terus saya delegasikan Ultraman ke tim ses saya. Jadi saya masuk dengan pakaian normal untuk menghormati forum. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi reaksi yang lain gimana, Mas? Dari ketawa semua, ketawa. Dikira bercanda. Padahal serius. Berarti tadi udah sempet pakai baju Ultraman? Iya, pakai. Tadi pagi kita pakai. Cuma dilarang. Nggak apa-apa sama fraksi, Mas. Kita kenapa? Sama pemain fraksi, sama pesan-pesan fraksi, nggak apa-apa pakai Ultraman awal ya? Saya belum tanya, saya coba aja gitu. Oh, jadi nekat tadi waktu pakai baju Ultraman. Berharap ya kalau diusir ya udah kita ganti baju. Ini kan stuntman-nya atau gimana sih? Oh iya, dekat banget anjing. Lagi dong. Itu ada anak tuh. Ada anak. Wah, itu dia. Spill dikit bang, pokoknya bang.